masalah arah jalan tembik dengan besiang talak telu sekaligus nikiatulah nge ilim mazahibul arba'ah nge tersebut tu dan tersebut sisi hilaf halaman 4 juzuk keempat niki halaman 1 sekian ulama bahasa sai-sai siang senine sekaligus telu maka jatuh telu sekali besiang lagu telu langsung maka jatuh telu. Ini menurut empat mazhab. Empat mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Mungkin tetap boyak Malik di narak no kena. Boyak mazhab kur bayan deh. No. Enggak mazhab niki, mazhab bokah bayi lain. Di narak lima belai Malik. Ya. Empat mazhab niki menghukumkan talak tiga sekaligus jatuh di tiga. Dalam kitab Ummi Imam Syafi'i sendiri, okay, juzuk kelima halaman sekian tu tersebut masih entam Imam Syafi'i berbahasa sai-sai siang seninan sekaligus talak telu maka haram dia kembali lagi sebelum itu perempuan menikah lagi dengan laki-laki lain alias Cina Pak. Maka mau saya sambil itulah juk semaman wah siang talak telu entah berderek-retek sekek dua telu atau sekaligus telu harus semiak undang juluk Cina Pak. Dah mundek man Cina pakek ya em pakek wah ni saya tulah kendin wah Cina pakek no jadinya ya pakek jadi ni ane kini mau dengar jalan ni ah ne ya kedua dake berpisah tangi seminggu dua minggu telu minggu pokok hatta tangki hazaujan goyroh harus meradik kaca dengan ini dengan mama lain di luar sana ini no okay? Baru ganggu pula okay? Entah menjatuhkan sekaligus telu atau telu sekek 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 sampai telu kali okay?